Halo Sobat Buka Box, kita berjumpa lagi hari ini. Terima kasih yang kemarin sudah like dan subscribe. Yang belum tolong dibantu like dan subscribe-nya ya. Oke, hari ini kita kedatangan sebuah barang. Pengirimnya ini, Istana Boneka ya, dari Malang. Keterangan isinya, boneka Squid Game viral ya ini ya. Boneka Squid Game viral. Untuk gantungan kunci, baju merah, koleksi penggemar film, bisa untuk souvenir ya. Saya beli yang variasi kotak dan lingkaran ya. Isinya apa? Kita buka ya. Nempel ya ini ya. Oke. Oh, jadi ini bonekanya diplastikin sendiri ya. Ini belinya satu-satu, bukan satu paket ya. Belinya satuan. Ini satunya saya dapat harganya Rp12.500 di Istana Boneka ya. Untuk satu ini ya. Kita buka packingannya, ini plastik dilas aja. Ini saya beli yang bulat dan ini yang kotak ya. Ini bisa dilihat di sini ada lambang kotaknya. Ini mulus ya, jadi apa namanya, halus. Ini kayak ininya juga nggak kayak pisahan ya, biar warnanya beda. Ini nyambung kotaknya juga. Ini bajunya bagus, ada kayak sletingnya, ada sabuknya kelihatan. Ini di bagian kakinya, ini bulu-bulunya agak kelihatan putih gini ya. Di bagian sambungan-sambungannya ini bulunya kelihatan agak buka-buka gitu ya. Cuma cukup lucu ini. Empuk juga isinya. Nah, ini empuk juga. Ada tangannya kecil. Bisa digerakin dikit. Kakinya ini. Oh, kakinya nyambung ya ini ya. Nggak bisa dibuka kakinya. Cuma jahitannya ini yang di bagian sambungannya ini masih kelihatan putih-putih ya, kurang bagus ya. Padahal yang bikin Istana Boneka, saya berapa kali udah beli bonekanya bagus sih, cuma yang ini kok ya kurang ya menurut saya ya. Kalau untuk kualitas Istana Boneka saya rasa kok agak kurang. Tapi ya oke lah untuk harga 12,5 ya. Di sini ada gantungannya, ada talinya, ada gantungannya ini untuk digantung di dikunci ataupun untuk pajangan gitu ya. Bagus, lucu. Ini yang model bulat ya, sama, cuma bedanya di logonya ini aja, ini bulat. Kalau yang itu kotak ya. Harganya juga Rp12.500, jadi saya beli dua Rp25.000 ya ini ya kemarin ya. Ya ini merah-merahnya kurang tebel ya, jadi kelihatan kayak putih-putih di sini ya. Kalau boneka yang lain yang saya beli langsung onsite tidak seperti ini sih. Entah yang ini yang dijual onsite kayak gini atau enggak, saya kurang tahu. Baru kali ini beli yang online ya. Cuma ini jahitannya rapi, cuma ya putih-putih sedikit gini. Oke lah ya, buat gantungan kunci juga nanti biasanya kotor ya atau kucel-kucel. Oke, bagus. Oh ya, untuk ukurannya ini lebarnya dari tangan ke tangan gini 7 cm, untuk tingginya 9 cm ya. Jadi ini cukup kecil, unyu-unyu segenggam tangan gini ya. Bagus. Nah gini, dibuat gantungan kunci lucu banget. Atau dibuat gantungan tas juga bagus ini. Ini yang kotak, ini yang bundar, kurang yang segitiga ya. Oke, sekian video kali ini tentang apa ini namanya, boneka Squid Game. Boneka Squid Game untuk aksesoris ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Dadah.